Okey, ini kita sudah jadikan dia panjang. Jadi kita potong di tengah dan kita sambung juga di tengah. Okey. Okay, sahabat-sahabat semuanya. Jadi inilah hasil hasilnya. Okay, lepas saya sambung panjang kerela ini. Okay, ini sambungan baru. Okay, bagian ini sambungan baru. Okay, lepas tu saya letak tayar. Okay, letak tayar wheelbarrow atau kereta mangkok yang ada bearing di dalamnya. Okay, jadi untuk yang bagian depan, okay, saya letak macam ni lah. Ini untuk sokongan lah supaya jadi lebih kuat, okay, lebih kukuh. Mana tahu trailer ni nanti akan memuat naik muatan yang berat, jadi sokongan haruslah padu, okay, sokongan haruslah padu bagian yang ditarik, okay. Okay, jadi kita teruskan lagi, jom.